kayak Yeye bawa permainan baru. Sekarang udah gak main plastisin, Play-Doh, gak main kayak gitu lagi. Ini agak berat permainannya. Sebenarnya gak berat sih, ini permainan balok-balok. Tapi baloknya gak nyakitin kok, gak seberat balok biasanya. Langsung aja kayak ambil ya adik-adik. Tadang! Ini dia! Balok bangun! Balok bangun. Ya, balok bangun. Nah, kayaknya Kak Yeye harus buka dulu. Pokoknya kalian harus lihat cara mainnya dan permainannya gimana ya adik-adik. Tetap stay tune di Asta and Toys. Nah, ini dia nih adik-adik. Udah Kak Yeye buka tadi plastiknya. Ternyata di dalamnya itu banyak banget balok-baloknya. Contohnya itu ada, ini ada raja, ada ratu, ada juga hewan-hewanan seperti susah deh. Nih hewan-hewanan. Terus ada juga susah diambil. Nih, bunga. Pokoknya banyak banget di sini baloknya dan gambarnya beda-beda. Nah, adik-adik mau tahu cara mainnya gimana? Yuk, langsung aja kita main. Oh iya, adik-adik, kayaknya lupa. Ternyata di sini ada buku panduannya. Nah, buku panduannya ini kita bisa nyontek. Nyontek nih ya, karena di sini ada tulisannya balok kerajaan, balok Woody, balok hewan. Jadi banyak banget yang bisa dibuat dari balok-balok ini. Tapi kali ini kayaknya mau buat balok kerajaan, karena tadi ada raja sama ratunya. Nah, yang pertama kayaknya mau ngambil balok buat bangunannya. Ini kali ya, sebelah sini, sebelah sini. Setelah itu dibuat atapnya. Tadang. Setelah itu kayaknya mau ambil ini deh. Ini kurang. Ditaruh di depan. Ininya buat jendela. Ininya, oh salah. Kayaknya nggak mau pakai ini. Gak mau pakai ini. Kayaknya mau pakai ini aja. Nah, jendela atas. Terus ini terakhir deh. Kayaknya buat. Setelah itu kayaknya mau buat pinggiran. Jadi di pinggir ini ada kayak jendela lagi. Biasanya kan istana-istana itu ada jendela yang tinggi-tinggi. Nah tuh, setelah itu kayaknya mau buat nih rajanya sama ratunya bagian sini. Setelah itu temboknya masuk ya. Oke, kayak geser dulu. Setelah itu kayaknya mau buat oh iya, tangganya buat di depan. Au! Tangga buat di depan.
Okay. Setelah itu Kak Yaya mau buat apa lagi ya? Hiasan-hiasan di depannya. Kayak ada pohon. Ini ntar terakhir. Ada pohon lagi sebelah sini. Kak Yaya mau buat ada bunga. Ada bunga di sebelah sini. Satu lagi. Bunga lagi. Salah. Kayak gini. Nih. Biar sama. Bunga lagi. Setelah itu Kak Yaya mau apa lagi ya adik-adik ya? Oh, hewannya. Nah, ini ada kelinci. Ini kelincinya di bawah aja. Terus apa lagi ya? Kuda. Kuda. Boleh kuda. Boleh nih kuda. Kuda. Terus yang terakhir Kak Yaya mau buat itu kereta kencananya. Jadi kayak ratu sama rajanya mau naik kereta. Bagus gak ya? Terakhir. Tadang. Ini diletakin di atas sini. Istana buatan Kak Yaya dari balok, adik-adik. Gimana, mudah kan cara mainnya? Gimana adik-adik permainannya? Seru kan? Dan pastinya ini bisa mengasah kreativitas adik-adik dan imajinasi adik-adik semuanya. Nah, ini permainan mudah banget dan gak ngebahayain. Nah, kalau adik-adik pengen banget mainan ini, kalian bisa ikutin eventnya. Dan jangan lupa buat klik link di bawah ini. Dan satu lagi, jangan lupa buat like, comment, dan subscribe video-video Kak Yaya semuanya ya adik-adik ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya adik-adik. Bye-bye, Kak Yaya pamit.